Kalau ada positif di sini, jangan tutup pasar yang ditutup, orangnya yang dibina, toko mana yang kena, kita akan rapid, akan swab secara berkala. Mudah-mudahan tidak ada, selama ini tidak ada, di 5 pasar, jangan sampai ada yang positif. Nah, nanti kita akan cek juga masjid, pertokoan, perkantoran, itu juga terus dilakukan. Nanti aparat petugas, kebersihan kan sudah sebagian. Ojol, ojek, itu juga akan dites.